Asian Games 2018 memasuki penghujung acara. Mulai dari upacara pembukaan 18 Agustus hingga pertandingan demi pertandingan berlangsung lancar. Meski begitu ada sorotan terkait permasalahan tiket pertandingan karena kadang masih ada bangku kosong meski tiket habis. Ketua Inas Gok Erick Thohir menyatakan kursi kosong saat tiket habis itu karena berkaitan dengan kuota tempat duduk dengan pihak lain seperti sponsor. Erik menyontohkan venue bulu tangkis yang tampak terlihat kosong di beberapa tempat. Hal itu terjadi karena kapasitas venue tidak sebanding dengan jumlah penonton dan kuota pihak lain. Nah, sama broadcast aja itu hampir, hampir mengambil 500 seat. Karena ada yang namanya killing seat. Ya kan, kalau ini ditaruh kamera yang belakangnya nggak bisa nonton. Ya, belum lagi tadi Sponsor, ya sponsor itu dalam menandatangan kontrak ada paket nonton, ya kan ada kalau bisnis ada counterpart dong. Saya kasih duit, ya dikasih eboard, ya terus dia juga boleh dapat tiket itu itu terbuka nanti di audit kok nanti. Jumlah kapasitas daripada ID card. Itu dari awal, saya sudah bilang, melebihi jumlah kapasitas kursi VIP.